Welcome back guys to this channel. Nah guys, dalam video kali ini saya pengen membahas tentang celana jeans. Karena menurut saya celana jeans ini adalah salah satu item wajib yang harus dimiliki pria. Karena selain celana jeans ini versatile, kamu bisa gabungkan dengan busana formal, busana casual. Celana jeans yang bagus, yang fit di badan kamu akan membuat penampilan kamu makin keren dan ganteng. Karena itu guys, dalam video kali ini saya pengen membahas tentang bagaimana cara memakai celana jeans. No, tentu saja bukan cara memakai celana jeans ini ke kaki kamu, tetapi bagaimana kamu bisa memadukan celana jeans ini dengan berbagai macam outfit untuk memaksimalkan penampilan kamu. Oke guys, langsung saja kita mulai. How to wear your jeans. Nah, menurut saya untuk jeans ada paling tidak 3 warna yang bisa kamu pilih. Dan 2 diantaranya menurut saya adalah warna yang wajib kamu miliki. Oke guys, warna yang pertama tentu saja adalah warna hitam. Nah, warna hitam ini begitu versatile, jadi kamu bisa gabungkan dengan outfit warna apa aja, kemeja, t-shirt, atasan warna apa aja, sepatu, sneakers, maupun sepatu formal juga warna apa aja. Jeans warna hitam ini masih bisa kamu pakai untuk busana-busana formal. Masih bisa kamu padukan dengan kemeja lengan panjang maupun lengan pendek yang formal. Juga tentu saja harus kamu padukan dengan sepatu formal. Menurut saya keunggulan jeans ketika kamu pakai dalam busana formal dibandingkan dengan celana kain memang membuat outfit formal kamu terkesan sedikit casual. Tetapi menurut saya kelebihan dari jeans adalah akan lebih nyaman kamu pakai dan juga fitnya akan lebih bagus di badan kamu. Selain untuk outfit formal, jeans hitam juga kamu bisa pakai untuk outfit smart casual. Tinggal kamu padukan dengan atasan kemeja casual dan juga sepatu formal. Atau bahkan kamu bisa padukan dengan kemeja dan sneakers. Bisa untuk formal, bisa untuk smart casual, bisa juga untuk casual. Kamu tinggal pakai aja jeans hitam kamu dengan t-shirt dan juga sneakers, penampilan casual kamu akan jadi keren banget. Jadi karena alasan versatile-nya ini, paling tidak kamu punya satu jeans hitam yang berkualitas. Oke guys, warna jeans yang kedua adalah dark blue jeans. Nah, dari warnanya yang dark blue jeans ini lebih terkesan casual daripada jeans hitam. Tapi tidak menutup kemungkinan kamu pakai dark blue jeans untuk busana formal maupun smart casual. Untuk outfit formal atau smart casual, kamu tinggal gabungin aja dark blue jeans kamu dengan kemeja formal dan juga sepatu formal ikat pinggang formal yang berwarna coklat. Dark blue jeans, brown shoes, you will look awesome. Untuk busana casual, dark blue jeans ini cocok banget. Sama dengan jeans hitam, kamu tinggal gabungin aja dengan t-shirt warna apa aja dan juga sneakers apa aja. So, karena itu menurut saya jeans hitam, dark blue jeans harus ada di lemari kamu. Oke, warna yang ketiga dan menurut saya ini adalah warna yang opsional adalah light blue jeans. Ya, warna jeans ini memang opsional tapi bakal terlihat keren banget di outfit casual kamu. Kalaupun kamu mau pakai light blue jeans ini untuk busana smart casual, kamu tinggal padukan aja dengan kemeja yang casual dan juga sepatu formal. Light blue jeans ini juga akan membuat outfit smart casual kamu lebih colorful. Kalau untuk smart casual aja cocok, apalagi untuk casual. Penampilan casual kamu akan keren banget dengan light blue jeans ini. Kamu bisa padukan dengan t-shirt, polo shirt, ataupun kemeja warna monokrom seperti putih atau hitam. Padukan juga dengan sneakers warna monokrom seperti putih atau hitam. Apalagi kalau kamu pakai wash light blue jeans, jeans kamu bakal jadi highlight dari outfit casual kamu. Oke guys, itu tadi kita sudah bahas how to wear your jeans. Tentu aja kalau kamu punya pendapat lain atau masukan untuk video ini, kamu bisa langsung aja share di komen. Kamu juga bisa beri masukan untuk channel ini, langsung aja share di komen. Oke guys, jangan lupa terus support channel ini dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today guys. Saya harap video singkat ini bermanfaat untuk kamu semua. See you on the next videos.